kita bisa nambah pahala Allah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Salah satunya insya Allah nikmat istiqomah dalam olah-olah istiqomah dalam ilmu, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan yang mewakili Bapak Ibu, hamba Allah beberapa waktu yang lalu paparan kita seputar al-wala wal-barok, al-wala wal-barok Islam. Loyalitas dan anti-loyalitas dalam konsep Islam, atau cinta dan benci dalam ajaran Islam. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan materi al-wala wal barok. Apa hukumnya berkunjung ke rumah keluarga saya yang berada di Makassar pada hari raya Natal, pada hari Natal? Di pengajian yang lain juga ada pertanyaan senada yang diajukan oleh salah seorang berkaitan dengan masalah ini. Kita perlu uraikan masalahnya. Yang pertama, ikut serta upacara ibadah, baik di rumah ibadah ataupun di rumah biasa, bukan rumah ibadah. Acara kebaktian tempatnya di rumah. Kemudian kita diundang untuk mengikuti upacara ibadah tersebut. Ya, kemudian yang kedua, ikut serta menyemarakkan perayaan hari raya. Jadi kita tidak mengikuti kegiatan hari raya tersebut, kegiatan kebaktian baik di gereja atau di rumah, tapi kita menyemarakkan saja. Umpamanya kita ikut
masang-masangnya tuh memang di tempat dia. Biasa sedikit lupa itu menyamarkan supaya perayaan kalau Semarang itu kita tidak mendekati upacara apa namanya dan menghadiri kegiatan kebaktian baik di gereja ataupun di rumah yang mengundang kita, cuma kita untuk menyamarkan saja. Kemudian yang ketiga memberikan tahniah. Tahniah itu memberikan ucapan selamat, selamat Natal. Baik ucapan langsung ataupun kirim SMS ya, atau email atau pasang spanduk. Pasang spanduk atas nama lembaga namanya yayasan yayasan apa gitu apa selamat Natal ada juga partai partai XXX yang mengucapkan selamat Natal ya ini bagaimana itu namanya tahniah. Kemudian yang berikutnya memberi hadiah tentu pemberian hadiah itu terkait dengan momen Natal bukan hadiah biasa tanggal 24 atau 25 atau 26 bulan Desember memberikan hadiah di tanggal lain tidak kasih hadiah atau berkunjung ke rumah seperti yang ditanyakan tadi ya akan dijelaskan satu-satu berkaitan dengan yang pertama dan yang kedua ikut serta upacara ibadah baik di rumah ibadah atau di rumah biasa itu ya presiden ini tidak diperbolehkan selama rayakan inilah yang difatwakan oleh MUI pasal 27 yaitu tahun 1981 MUI mengeluarkan fatwa tentang rayakan Natal bersama dunia satu perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal yang terangkan di atas. Ada beberapa keterangan yang menjelaskan ya berkaitan dengan masalah kegiatan ini. Kemudian yang kedua, fatwanya mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram. Jadi yang pertamanya ikut serta upacara ibadah, ritual ibadah baik di rumah ibadah ataupun di rumah rumah pribadi. Nah kemudian poin ketiga agar umat Islam tidak terjerumus pada syubhat dan larangan Allah Subhanahu wa Taala yang bukan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Natal. Fatwa ini ditandatangani oleh Ketua Kiai Muhammad Sumbi Ghazali tanggal 7 Maret 1941 ya, dan fatwa ini belum dihapus atau belum dicabut tetap berlaku sampai hari ini. Jadi ini adalah berkaitan dengan apa? Mengikuti upacara ibadah kegiatan kebaktian Natal dan agama Nasrani atau agama lain yang sama baik di rumah ibadah mereka ataupun di rumah biasa kalau ada undangan untuk mengikuti kegiatan ini kita tidak boleh mengikutinya karena yang mereka sudah melakukan hukumnya adalah haram. Nah kemudian yang kedua ikut serta menyemarakkan perayaan perayaan kita tidak mengikuti kegiatan kebaktian baik di gereja ataupun di rumah, cuma ikut menyemarakkan saja, berpartisipasi supaya perayaan Natal semarak, supaya siar-siar mereka tampak. Nah, bagian yang kedua juga tidak diperbolehkan. Kita tidak diperbolehkan
ikut serta menyemarakkan, yang berarti kita mengakui dan mengagungkan kebatilan yang mereka lakukan. Walaupun kita tidak mengikuti kegiatan ibadah secara langsung, baik di rumah ibadah ataupun di rumah mereka sendiri. Tinggal yang ketiga, keempat, dan kelima, memberikan tahniah ucapan selamat, ya. Kemudian memberi hadiah dan berkumpul lainnya yang kita jelaskan bagaimana pendapat para ulama seputar masalah ini. Jadi nanti sebetulnya hukum tahniah ibadah yang disini di akhir ini, hukum memberikan ucapan selamat itu bahasa Arabnya tahniah. Hukum memberikan ucapan selamat kepada orang muslim pada hari raya mereka berkaitan dengan hari raya. Nah, nanti kita batasi pertama memberikan tahniah ucapan selamat atau ucapan secara langsung selamat Natal. Mungkin kita ucapan serta berkunjung ke rumah. Ini sama hukumnya. Bagaimana hukumnya? Para kita jelaskan pendapat para ulama. Ini para ulama, saya ingin sampaikan terkait referensi yang saya sampaikan pada beberapa makalah. Yang pertama, tulisan Dr. Mustafa Yahya. Hukumun takniyati bagi muslimin di ayat ini, hukum memberikan ucapan selamat kepada orang muslim di hari raya mereka, orang muslim diperbaiki. Kemudian yang kedua, seorang peneliti di pusat riset dan studi fikih kontemporer Universitas Muhammad Ibnu Saud Riyadh Saudi Arabia. Kemudian yang ketiga, Syekh Abdul Khalid Hasan Al-Sharif. Judul tulisannya Dirasa Fikhiyah fi hukmi tahmi'ati ghairi muslimin di ayatihi, tinjauan fikih tentang hukum memberikan ucapan selamat kepada non-muslim di hari mereka. Beliau adalah Direktur Pusat Studi Islam Al-Manarat Khairul Mesir. Kemudian yang terakhir, Ustaz Ahmad Sarwat, seorang dai muda, penulis yang akan kita sedikit menjelaskan biografi beliau. Judul tulisannya adalah Mengucapkan Selamat Natal Harap Apa Tidak, dan beberapa referensi lain yang tidak saya sebutkan di sini. Jadi ini bahan paparan saya. Kemudian dari beberapa tulisan yang saya baca, kita jelaskan sifat tahniah. Ini penting ya, sifat tahniah penting supaya persepsi kita terhadap tahniah ini sama. Jadi pertama, ucapan selamat itu ada dua. Ucapan selamat kepada tahniah yang kita berikan kepada non-muslim, non-muslim itu ada dua. Yang pertama, non-muslim yang memerangi kita, yang tidak mau berdamai dengan kita. Yang kedua, yang mau berdamai, istilahnya orang muslim mukharibun, yang memerangi kita, contohnya Zionis Israel, ya, itu kan jelas memerangi kita. Kemudian non-muslim di belahan bumi lainnya yang merindas, menjajah, menyiksa kaum muslimin. Yang kedua, non-muslim musalimun, yang bisa diajak damai, yang berdamai. Contoh seperti di Indonesia, karena non-muslim musalimun, kita damai dengan mereka.
Yang pertama yang mufarid yang memerangi ini tentu para ulama fatwakan tidak boleh. Jadi kita tidak boleh memberikan ucapan selamat kepada non muslim yang memerangi kita. Memberikan ucapan selamat hari raya kepada Israel. Jelas mereka memerangi kita. Kemudian yang pertama bagaimana? Kemudian yang muslim yang pertama dengan kita itu sekarang sifat tahmiahnya itu ada dua. Kita mengagungkan agama mereka, keyakinan mereka, ibadah mereka, atau tahmiah itu hanya sebatas basa-basi. Ujamalah. Ya. Toleransi. Ujamalah. Jadi basa-basi aja nanti akan dijelaskan juga apa yang maksud basa-basi. Ujamalah. Bahasanya enggak basi. Bahasanya basi. Kalau memberikan tahniah, memberikan ucapan selamat untuk mengagungkan keyakinan mereka, mengakui kebenaran agama mereka, hari raya mereka, para ulama sepakat itu tidak dibenarkan. Ya. Nah, nanti perselisihan dan pendapat terdapat pada hanya sebatas basa-basi. Ya, basa-basi. Nah, kemudian yang basa-basi ini juga ini dirincikan juga tidak semua yang basa-basi itu diperbolehkan. Ada yang bertentangan. Bertentangan ajaran Islam. Contoh yang bertentangan itu ucapan kita mengandung doa. Ya. Contohnya begini. Kita ucapkan selamat Natal, kemudian ucapan itu mengandung doa. Semoga Anda mendapatkan keberkahan. Ini tidak diperbolehkan karena ini mengandung doa. Ya. Jadi setelah mengucapkan selamat Natal, semoga Anda mendapatkan keberkahan atau semoga upacara ibadah Anda mendapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Ini bertentangan. Ya. Kemudian yang kedua tidak bertentangan, jadi basa-basi tidak ada doanya, tidak ada apa-apanya ini yang nanti kita jelaskan. Ya, ini namanya sifat tahmiyah. Jadi mesti di kemudian datang persamaan dan perbedaan pendapat. Persamaan pendapat itu memberikan ucapan selamat kepada non-muslim di hari raya mereka dengan turut, catatan turut, mengagungkan dan mengakui kebenaran syiar-syiar mereka. Ini hukum haram, ya. Memberikan ucapan selamat kepada mereka dengan apa? Dengan mengagungkan. Mengagungkan. Yang kedua, mengakui kebenaran syiar-syiar mereka. Ini para ulama fatwakan hukumnya haram. Kemudian nanti perbedaan pendapat antara boleh dan tidak itu terletak pada masalah memberikan ucapan selamat kepada mereka sekedar basa-basi, ya, dengan ucapan yang tidak bertentangan dengan agama. Basa-basi saja. Basa-basi itu apa? Kita definisikan juga supaya kita punya persepsi yang sama. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa basa-basi itulah ungkapan yang digunakan hanya untuk sopan santun, ya, tata krama, dan tidak untuk menyampaikan informasi. Jadi nggak ada apa-apanya sopan santun, nggak ada nilainya. Ya, umpamanya kalau kita ketemu kita tanya apa kabar, kita tahu dia baik-baik. Kan juga nanya. Bahasa-bahasa ya. Seperti itu ya. Ini yang dimaksud dengan bahasa-bahasa. Nah, yang model seperti ini bagaimana hukumnya? Dia mengucapkan selamat Natal, ya, hanya sekedar bahasa-bahasa yang tidak ada nilai apa-apanya. Tidak mengagungkan hari raya mereka, tidak mengakui penanda mereka. Dijelaskan oleh para ulama. Kalau mengagungkan
ambil perkataan para ulama dari mazhab paling nyaman dari Hanafiyah. Saya bacakan. Lau anna rajulan abada Allah ta'ala 50 min sanah thumma ja'a yawman ayus wa ahda ilaihi ba'da musyrikin baybatan yuridu ta'ziman dhalika yawm faqad kafara wa habita amaluhu Artinya, kalau ada orang seseorang beribadah kepada Allah selama 50 tahun, ini ahli ibadah. Beribadah kepada Allah selama 50 tahun ahli ibadah. Kemudian pada hari raya Nairus, Nairus ini hari raya orang Majusi. Dia datang kepada pemeluk agama Majusi, ya, memberikan hadiah. Hadiahnya apa? Sebutir telur. Hadiahnya sederhana saja. Sedikit telur. Apa tujuannya? Yuridu ta'zima dzalika al-yawm. Dengan menghadiahkan sebiji telur, dia ingin mengagungkan hari raya tersebut. Apa hukumnya? Di sini fatwanya menyebutkan faqad kafara, dia sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa habita amaluhu, ibadahnya yang 50 tahun hapus, musnah, sirna. Beribadah 50 tahun tanggal 25 Desember datang kemana? Ya kemana aja? Ya kepada non muslim ngasih hadiah telur, telur puyuh. Sedikit. Berapa sedikit harganya? 1.500. Cuma niatnya. Niatnya. Yuridu ta'zima dzalika al-yawm, dia ingin mengagungkan hari raya tersebut. Faqad kafara, kafir. Habita amaluhu, ibadahnya hilang. Ada enggak kita yang sudah 50 tahun ibadah? Ada yang lebih 50 tahun. Kalau saya belum sampai 50 tahun. Apalagi cuma baru kemarin. Baru kemarin. Ya. Yang 50 tahun aja udah putus semua ibadah. Baik. Ini hukum mengagungkan. Kita paham dengan baik. Nah sekarang pendapat para ulama seputar memberikan tahniah sebatas basa-basi, tidak mengagungkan dan tidak mengakui kebenaran keyakinan mereka, ibadah mereka, ya, kebesaran hari raya mereka. Di sini para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama tidak membolehkan, ya. Hukumnya haram, Hukumnya bukan kafir, haram saja. Ya. Haram, tidak boleh dilakukan. Pendapat siapa yang pertama? Pendapat Syaikhul Islam Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian beliau tidak diperbolehkan sama sekali memberikan tahniah ucapan selamat hari raya apapun agamanya, mengagungkan atau tidak mengagungkan, mengakui atau tidak mengakui, tetap tidak diperbolehkan basa-basi atau tidak basa-basi, ya, tetap tidak diperbolehkan. Ini pendapat pertama Syaikhul Islam Imam dan Imam Al-Qadiyah, yang kemudian diikuti beberapa ulama kontemporer, ya. Yang pertama ini ulama yang kontemporer yang tidak memperbolehkan memberikan tahniah, Syekh Ali Mahfud Al-Azhari dari Mesir, Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi asal Mesir, Syekh Abdul Aziz bin Baz dari
Saudi Arabia. Syekh Saleh Al-Saini dari Saudi, beliau dua ini imamnya, tidak bisa jadi mufti Saudi Arabia. Pertama Syekh Bebas, kemudian diteruskan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Saini. Dia meninggal di tahun 2021. Kemudian Syekh Saleh Al-Najib dari Sudan, Syekh Abdul Hayy Yusuf. Kemudian Syekh Dr. Ibrahim Al-Gulaikan, ya. Kemudian Dr. Ibrahim Muhammad Al-Qai, Dr. Safar Al-Khawali. Nah, kemudian lembaga fatwa Saudi Arabia dan lembaga fatwa Australia. Ini mereka tidak memperbolehkan memberikan tahniah, ucapan selamat. Selamat Natal atau selamat agama lain dengan alasan apapun tidak diperbolehkan. Kemudian pendapat kedua membolehkan. Ya. Yang membolehkan ini sebagian besar adalah ulama-ulama kontemporer. Yang pertama Syekh Ahmad As-Sabasi dari Mesir. Syekh Muhammad Rasid Ridho juga dari Mesir. Syekh Mustafa Zartok, ulama besar dari Suriah. Kemudian Syekh Dr. Wahba Az-Zuhaili, baru meninggal bulan Agustus kemarin, pakar fikih. Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Kemudian Syekh Abdullah bin Bayyah. Dia tinggal di Saudi Arabia, berasal dari Mauritania. Syekh Hatim Asy-Syarif Al-Auni dari Saudi Arabia, anggota Majelis Syura Kerajaan Saudi Arabia. Dr. Muhammad Said Dasuki. Dr. Abdul Sattar Fatullah Said dari Mesir. Dr. Farid Yaqub Al-Muftah dari Bahrain. Syekh Nasr Farid Muhammad Wasil dari Mesir. Syekh Ali Jum'ah, ini mufti. Syekh Nasr Farid Muhammad Wasil, mufti agung tahun 1996 sampai tahun 2002, kemudian diteruskan oleh Syekh Ali Jum'ah tahun 2003 sampai 2013. Kemudian Syekh Ahmad Kuti dari Kanada. Dr. Jamal Badawi dari Mesir, kemudian tinggal di Kanada. Dr. Saraf Al-Qudot dari Yordania. Kemudian lembaga fatwa Yordania, Mesir, termasuk Malaysia. Ini mereka membolehkan kemudian lembaga fatwa dari Palestina, kemudian dari Dublin, Irlandia. Ini pendapat para ulama yang membolehkan. Selanjutnya ini ada lembaga riset dan fatwa Eropa. Lembaga riset dan fatwa Eropa yang beranggotakan tidak kurang dari 31 ulama dari berbagai negara. Mereka memfatwakan bolehnya memberikan tahniah kepada non muslim. Kemudian saya juga tampilkan ini dari Malaysia. Baca bagian yang ketiga, memberikan ucapan, ya, dengan mengirimkan kartu ucapan, email, SMS dan lain sebagainya. Apa permissible, diperbolehkan. Ini dari MUI-nya Malaysia. Jadi MUI-nya Malaysia mengeluarkan fatwa boleh memberikan tahniah, ucapan selamat kepada non muslim. Kemudian Darul Iftah Al-Misriyah, ini MUI Mesir.
kami selamat atau siapa selamat? Jawabannya boleh. It is permissible to commemorate non-Muslim on their religious occasions. Diperbolehkan. Kemudian, nah ini tadi pendapat sekarang. Apa alasan ulama yang tidak memperbolehkan? Apa alasannya? Ada beberapa ayat dan hadis dan dari lain yang dijadikan sebagai alasan mengapa kita tidak diperbolehkan untuk memberikan ucapan selamat kepada non-Muslim. Yang pertama, salat Al-Mujadilah itu kedua. Ya. Bunyinya la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yu'minuna man hadallaha wa rasulahu. Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir yu'minun saling berkasih sayang. Saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir tidak akan saling berkasih sayang, memberikan kasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan menentang Rasul, memerangi Allah dan memerangi Rasul. Apa wajhul istidlalnya? Di mana letak kesimpulan hukumnya? Kesimpulannya, Al-Quran melarang saling berkasih sayang dengan orang kafir, ya. Memberikan ucapan selamat termasuk bentuk berkasih sayang. Jadi tidak diperbolehkan, ya. Al-Quran melarang kita untuk berkasih sayang dengan siapa? Orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Nah, kemudian memberikan tahniah, mengucapkan selamat itu termasuk mereka bentuk saling berkasih sayang. Jadi kesimpulannya tidak diperbolehkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Memberikan ucapan selamat menurut pendapat ini termasuk ta'awun, termasuk tolong-menolong, ya. Tolong-menolong dalam rangka apa? Dosa, berbuat dosa. Ya paling tidak ta'awunnya bentuknya ucapan lebih semarak, ya. Sebabnya kita pasang spanduk di mana-mana, ada spanduk karena kita mengambil pendapat yang diperbolehkan, kita pasang spanduk di mana-mana, itu jadi semarak. Berarti tolong-menolong dalam menyemarakkan menurut pendapat ini, itu tidak diperbolehkan. Kirim SMS, email dan sebagainya, ya, termasuk ucapan. Itu bentuk ta'awun. Ini yang dari yang kedua. Dari yang ketiga, surat Az-Zumar 7. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda bi 'ibadihi kufra. In takfuru, jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu dan Dia tidak meridhoi kekafiran bagi hamba-Nya. Ya. Nah, di mana letak kesimpulannya, pengambilan hukumnya? Kita lihat. Ketika memberikan tahniah, berarti kita setuju dan ridho dengan syiar kekufuran yang mereka perbuat. Selamat Natal. Berarti kita setuju. Kita ridho. Meskipun mungkin seseorang tidak ridho dari kekufuran itu sendiri, namun tetap tidak diperbolehkan bagi seseorang, seorang muslim untuk ridho terhadap syiar kekufuran atau memberikan ucapan selamat pada syiar kekafiran lainnya karena Allah tidak ridho dengan hal tersebut. Ini dalilnya. Selanjutnya adalah hadis tentang hadis tasyabbuh, artinya
Man tasabba bi qaumin fa huwa minhu. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Dia memberikan ucapan selamat termasuk tasabbuh. Menyerupai. Menyerupai orang-orang kafir itu dilarang. Hadis ini dinyatakan sahih oleh sebagian ulama. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nah, kemudian dari yang kita dari kias. La tabda'u Yahuda wa la Nasara bisalam. Janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun Nasrani. Jadi ucapan selamat itu dikiaskan kepada salam. Kita kan enggak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim apapun agamanya. Assalamualaikum. Boleh. Atau ketika mereka mengucapkan salam, enggak boleh kita jawab. Nah, ini disepakati bahwa kita tidak diperbolehkan mengucapkan salam. Nah, nanti hukum tahniah yang memberikan ucapan selamat itu dikiaskan kepada salam. Sebagaimana salam tidak diperbolehkan, begitu pula ucapan tahniah memberikan ucapan selamat. Nah, tidak diperbolehkan. Ini namanya dari kias. Ya. Kemudian satu zarae. Ini satu zarae ini apa? Satu zarae itu saat itu artinya menutup zarae itu jalan, menutup jalan. Ini salah satu dalil. Dalil daripada dalil dari syariat cuma diperselisihkan. Kalau yang disepakati kan empat, satu Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat kias. Kemudian ada dalil yang diperselisihkan, namanya diantaranya satu zara'i. Contoh begini Pak. Abu Bakar Basir. Hukum membuka warung, warung makan, warung minum di siang hari bulan Ramadan. Boleh enggak? Antum punya usaha restoran. Apa antum mau tutup selama sebulan penuh 30 hari? Di siang hari. Siang ya, mulai pagi sampai siang. Sampai sore. Boleh enggak? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Ada enggak dalilnya? Antum cari ayat Al-Qur'an yang melarang membuka warung. Ya, warung makan warung minum di siang hari bulan Ramadan. Enggak ada ayatnya. Tidak ada ayatnya. Ya. Cari lagi hadis. Pernahkah Nabi melarang atau hadis yang menyebutkan bahwa kita tidak diperbolehkan membuka warung dan toko ya warung dan toko kan warung makan warung makan ya ada juga tidak ada dalil yang melarang Al-Qur'an ayat Al-Qur'an ataupun hadis yang melarang kita membuka warung makan atau restoran di siang hari bulan Ramadan. Pertanyaannya mengapa ada fatwa, ya, fatwa ulama kita yang menyebutkan bahwa kita tidak diperbolehkan membuka warung makan minum restoran di siang hari bulan Ramadan. Dalilnya